Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan komunitas Forum Saham di sini. Saya Mbah Warsa menyapa para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, sore hari ini saya posisinya sedang ada di luar posko nih, di luar studio TV Desa juga. Sehingga mungkin nanti ada suara-suara yang ya sedikit mengganggu ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan esensi dari materi yang akan kita bahas pada sore hari ini tidak begitu menurun ya, artinya tetap antusiasme dari para pemirsa TV Desa tetap ada. Sore hari ini saya mengangkat topik atau tema masyarakat semakin melek saham. Nah, kalau judulnya seperti itu, kok sok tahu sih Mbah Warsa gitu kan, ngomongin masyarakat ini semakin melek saham. Padahal faktanya itu kan 99% masyarakat Indonesia nggak ngerti saham ya. Oke, untuk itu supaya lebih komprehensif, ini juga tidak asal-asalan bicara, semuanya berdasarkan data. Izinkan saya untuk ngambil data ya. Saya ngambil data dari Warta Ekonomi yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Di situ disebutkan bahwa ada peningkatan. Ada peningkatan, sebentar saya ambil datanya dulu. Ada sedikit gangguan teknis di sini. Oke. Baik, mudah-mudahan terlihat jelas ya slide-nya. Jadi cara ini seperti biasa kita kerjasama dengan TV Desa. TV Desa dengan slogannya perekat jati diri bangsa, artinya seluruh komponen bangsa, terutama di lapisan bawah ya, lapisan desa, kita berkolaborasi. Apalagi dalam waktu dekat ini, TV Desa juga membangun satu komunitas dalam bentuk koperasi. Nah, mungkin jelasnya nantilah ownernya TV Desa yang akan merilis ya, akan menginformasikan secara detail. Tetapi kabar baiknya bahwa saat ini seperti yang para pemirsa TV Desa ketahui, untuk menjadi keluarga komunitas Forum Saham atau menjadi membernya Warsa itu kan harus berbayar ya. Berbayar 1 juta untuk umum, kemudian bagi teman-teman mahasiswa, mahasiswi itu 500 ribu. Diajarin sampai bisa tanpa batas waktu. Nah, kabar baiknya adalah nanti kalau sudah di info, di rilis mengenai koperasi tadi oleh Pak Suryo Koco sebagai founder dan owner dari TV Desa, tentu kita akan berbagi lebih murah ya. Kisarannya ya lebih murah lah, bisa potongan 70%. Ditunggu saja ya. Nah, sekarang seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa topik pada sore hari ini cukup menarik. Di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti saham, kok saya berani ngomong bahwa masyarakat kita ini semakin melek saham. Apa datanya? Kita lihat. Ini saya ambil dari berita ekonomi ya, dan ini sumbernya dari Bursa Efek Indonesia. Bapak-Ibu bisa lihat ya, para pemirsa TV Desa bisa lihat, itu di 3 tahun terakhir, 2019, 2020, 2021, itu peningkatan investor di pasar modal itu cukup tinggi ya, cukup signifikan. Bahkan dari 2020 ke 2021, itu lebih mencapai 50%. Saya ambil data ini di bulan Oktober ya, di tahun 2020, Oktober itu 1,7. Kemarin di Oktober itu 3 jutaan. Nah, ini kan masih ada sisa nih, satu bulan ke depan ini masih ada sisa. Artinya bisa melonjak ke 3 juta lebih. Artinya peningkatan pertumbuhan investor di pasar modal itu lebih dari 50%. Nah, ini adalah data yang menggembirakan tentunya ya. Tentunya buat pemerintahan ya, bahwa pemerintah itu mendorong masyarakat sebanyak-banyaknya untuk menjadi investor di pasar modal.
Tetapi, nah tetapinya nih tetap ada, saya juga harus bahas bahwa dari peningkatan itu memang belum signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi kita tahu jumlah penduduk Indonesia saat ini tercatat tidak kurang dari 272 jutaan. Kalau dibandingkan dengan investor pasar modal, itu sangat kecil, apalagi bicara saham. Jadi di pasar modal itu kan secara umum ada investornya reksadana, ada investornya obligasi, pasar uang, dan seterusnya. Nah, kita bicara mengenai saham. Yang menjadi investor saham itu hanya 3 juta. Artinya kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 272 juta tadi, itu baru 1%. Jadi di sisi lain secara industri ya, secara industri pasar modal mengalami peningkatan yang bagus. Di sisi lain secara umum, secara nasional, ini memang masih belum mengangkat. Artinya baru 1% dari 100% penduduk Indonesia yang menjadi investor saham. Nah, kita lihat apa perbandingan atau pertumbuhan yang ada di pasar modal. Kita melihat secara umum dulu di sektor ya, di sektor keuangan. Nah, di sektor keuangan itu kalau kita lihat itu kurang lebih ada 6 industri. Pertama kita bicara perbankan. Kedua kita bicara asuransi, insurance. Ketiga financing ya, pembiayaan. Kemudian kita bicara pawn shop. Pawn shop itu pegadaian. Kemudian kita bicara dana pensiun. Dan yang terakhir kita bicara capital market atau pasar modal. Dari data ini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia itu kalau bicara perbankan itu sudah aware, sudah cukup familiar. Begitupun dengan industri asuransi. Tapi kalau bicara capital market, bicara pasar modal, apalagi saham, itu sama sekali kecil ya. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih seperti itu Pak gitu kan? Jawabannya mudah. Di Indonesia ini tidak ada mata pelajaran pasar modal, tidak ada mata pelajaran saham. Nah, saat ini ada di Jakarta ya, tepatnya di daerah Mampang, itu ada SPM namanya, Sekolah Pasar Modal, dan itu emang baru satu-satunya ya setahu saya. Setahu saya di Indonesia loh ini. Dan ini kalau Bapak Ibu ke sekolah situ juga lumayan mahal ya biayanya. Nah, kita balik lagi lihat data ya. Jadi pertumbuhan industri keuangan di situ terlihat bahwa pasar modal atau saham ini sangat kecil. Kita lihat perbankan dulu deh. Perbankan itu tahun 90-an masyarakat Indonesia juga banyak yang belum mempunyai rekening tabungan ya, termasuk saya dulu. Saya masih ingat dulu tuh tahun 90 bekerja, itu kalau gajian itu masih diamplopin, amplop coklat, datang ke ruangannya HRD, habis itu saya tanda tangan, nih uangnya. Kurang lebih seperti itu mekanisme gajian zaman dulu. Itu gajian. Kalau kita bertransaksi, misalkan orang tua saya mau kirim uang ke saya gitu ya, dulu saya sekolah di Jakarta, di STAN di Jakarta, orang tua kirim uang ke saya, itu nggak lewat kayak sekarang M-banking atau transfer bank, nggak, karena memang belum banyak masyarakat yang punya rekening. Dulu tuh orang tua datang ke kantor pos, isi namanya wesel pos. Wesel pos, habis itu berapa hari nyampe ke Jakarta, ke saya datang bawa wesel pos itu kuculuk-kuculuk ke kantor pos untuk cairin uang. Itu mekanisme transfer zaman dulu. Nah, selama tahun 90 itu memang masyarakat Indonesia masih sedikit yang paham tentang perbankan, sehingga waktu itu pemerintah mengeluarkan program Yu Nabung di Bank. Sehingga masyarakat yang tadinya nabung di celengan, kemudian nabungnya di bawah bantal ya istilahnya, itu berbondong-bondong sedikit demi sedikit memahami bahwa dunia perbankan itu memang dunia yang manfaatnya banyak dirasakan. Dan sampai sekarang kalau kita lihat tahun 2021, itu tingkat literasi atau pemahaman masyarakat Indonesia terhadap dunia perbankan sudah cukup tinggi. Jadi sudah mencapai 70% penduduk Indonesia yang menjadi nasabah bank.
Artinya mayoritas orang Indonesia udah ngerti lah kalau bank itu manfaatnya apa dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit ya sekarang masyarakat itu yang satu orang punya sekian rekening bank. Bank-banknya beda-beda pula ya. Kalau masalah saldo itu relatif ya. Ini kita bicara perbankan, waktu itu dikeluarkan program pemerintah langsung melejit. Sekarang kita lihat bagaimana dengan industri asuransi. Asuransi tahun 2010 juga sama. Jadi banyak masyarakat yang tidak paham mengenai asuransi. Bahkan kalau ada katakanlah orang asuransi ya, bisa salesnya, marketingnya, atau agen asuransi, kalau datang ke kita tuh ngobrolnya apa coba? Sesuatu yang berbau negatif. Pak, Bapak, kalau berpindah alamat, maksudnya meninggal. Kalau Bapak meninggal, mohon maaf, kan suka begitu ya kalau asuransi. Atau kalau Bapak mengalami kecelakaan, kecelakaan tetap, dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan yang negatif, itu informasi yang tertanam di dalam otak masyarakat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat juga, ah buat apa asuransi gitu kan? Nah, untuk meningkatkan jumlah pemegang polis waktu itu, pemerintah sama mengeluarkan program namanya Mari Berasuransi. Nah, jadi di situ pemerintah mengeluarkan kebijakan sehingga banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang tumbuh, bahkan perusahaan-perusahaan asing juga masuk ke Indonesia. Untuk apa? Untuk sama-sama meningkatkan jumlah pemegang polis, artinya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya berasuransi. Apa yang terjadi? Setelah pemerintah mengeluarkan program Mari Berasuransi, itu tingkat literasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi meningkat tajam. Saat ini sampai dengan tahun 2021, itu tercatat tidak kurang dari 40% penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia kan 271, sekitar 50 juta lebih lah, yang mempunyai polis atau sebagai pemegang polis. Dan bahkan sekarang banyak masyarakat yang memiliki beberapa polis, bahkan di beberapa perusahaan asuransi. Dan kalau kita tahu ya, mungkin masyarakat taunya asuransi itu kalau misalkan pada saat kredit mobil, kredit rumah, kredit kendaraan bermotor misalkan, itu kan udah menjadi satu paket kewajiban ya. Dan itu memang merupakan program pemerintah. Pemerintah mewajibkan. Di dalamnya itu ada unsur edukasi bahwa asuransi ini adalah sesuatu untuk mempersiapkan, memproteksi. Bayangannya atau analoginya kita bawa payung. Nah sekarang nih di Jakarta lagi panas nih. Terus kalau kita keluar rumah bawa payung, orang kan mikirnya lu ngapain bawa payung kan panas. Nah orang asuransi itu kurang lebih konsepnya seperti itu. Sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan nunggu hujan dulu kita pegang payung, itu kehujanan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah bicara dua industri ya di sektor keuangan. Pertama di perbankan dengan adanya program pemerintah langsung meningkat tinggi. Kemudian juga di asuransi setelah pemerintah mengeluarkan program pemerintah juga langsung meningkat. Bagaimana sekarang di pasar modal, di capital market, khususnya di saham? Kita lihat. Tahun 2015 itu pemegang, bukan pemegang, ya pemegang rekening lah, namanya RDI ya. RDI itu rekening dana investor, atau RDN, rekening dana nasabah, bahasa gampangnya rekening saham deh. Nah, orang Indonesia yang punya rekening saham, itu tahun 2015 tercatat hanya 200 ribu orang. Aduh, mohon maaf, saking semangatnya nih. Jadi kalau kita perbandingkan 2015 kan tetap di atas 200 juta ya penduduk Indonesia. Katakanlah 250 juta penduduk Indonesia yang menjadi investor saham di pasar modal itu hanya 200 ribu. Kecil sekali. Pertanyaannya kenapa sih orang Indonesia itu tidak mengerti mengenai saham? Padahal saham itu kalau kata Pak Lok Heng Hong ya, Pak Lok Heng Hong adalah Bapak Investor Indonesia. Beliau mengatakan bahwa apa ya yang namanya krep yang ada di dasar laut tuh sumber alam lah ya. Pada dasarnya bukan di dasar laut, tetapi adanya di pasar modal. Ya. Jadi 2015 karena memang banyak masyarakat yang tidak mengerti, tidak paham. Setelah itu pemerintah mengeluarkan program
ya, tahun 2015 itu yang berjudul atau dengan tema You Nabung Saham. Waktu itu langsung Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan secara langsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia. 2015 sekarang 2021 itu kan 6 tahun ya. 6 tahun memang peningkatannya sangat lambat. Ya, baru meningkat 0,5%. Sekarang tercatat yang menjadi investor saham itu baru 3 juta. Balik lagi, kenapa orang Indonesia juga setelah dikeluarkan program pemerintah You Nabung Saham juga banyak yang nggak paham. Nah, kalau saya melihatnya adalah ini tidak bisa menjadi, pemerintah pun tidak bisa menjadi seorang Superman, seorang Spiderman ya, harus merangkul, berkolaborasi banyak pihak. Jadi di dalam industri ini banyak institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang terkait. Di situ ada OJK, ada perbankan, ada perusahaan asuransinya, kemudian ada juga perusahaan sekuritasnya, dan itu memang harus berkolaborasi, bekerja sama untuk apa? Untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Yang penting kan paham dulu, bagaimana masyarakat mau menjadi investor kalau pemahamannya aja belum ada. Nah, untuk itu kami dari komunitas Warung Saham ini bekerja sama dengan TV Desa terus melakukan yang namanya edukasi, pemahaman dulu, yang penting paham dulu deh gitu kan. Nah, kalau kita lihat perbandingan ini kan teramat jomplang nih, kalau boleh dibilang jomplang ya pemahaman masyarakat. Kalau bicara perbankan, ini analoginya kalau ada 10 orang yang kumpul, itu 7 orangnya sudah jadi nasabah bank. Kemudian kalau bicara asuransi, kalau ada 10 orang yang kumpul, itu 2 orang sudah menjadi pemegang polis. Tetapi kalau di saham, Bapak Ibu ya, dari 245 orang yang berkumpul, itu baru 1 orang yang menjadi investor saham. Artinya kalau cuma 100 orang itu nggak ada yang ngerti saham. Jadi kalau ada 245 orang, baru ada 1 orang tuh yang mengerti dan menjadi investor saham. Nah, balik lagi, salah satu kewajiban kita, tugas dan tanggung jawab kita sebagai praktisi pasar modal memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat para pemirsa TV Desa yang setia mengikuti acara dari TV Desa. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya bagi kita semua, amin. Secara besarannya sih kita ini membantu pemerintah. Kenapa? Karena salah satu indikator negara itu maju atau tidak, itu terlihat dari berapa banyak masyarakat yang menjadi investor. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju ya, nggak usah Amerika, Inggris deh, nggak usah, karena mereka ini negara-negara yang memang pertama kali menjadi mengelola industri pasar modal. Jadi kalau bicara pasar modal ini awalnya kan ada di Eropa, Inggris kan di Eropa, itu dimulai tahun 1600-an. Setelah itu hijrah ke Amerika ya, Amerika itu 1700-an. Kemudian 1912 barulah pasar modal ini mulai dibangun, dan waktu itu masih dalam kondisinya kolonial Belanda ya. Dan kalau kita lihat 1912 ke tahun 2021 ini kan rentangnya panjang sekali. 100 tahun lebih pasar modal ada di Indonesia, 100 tahun lebih, tapi kenapa orang tua kita, kakek kita, nenek kita nggak paham mengenai ini? Karena memang informasi yang sangat kurang. Nah, kita bandingkan atau korelasi dengan judul pada sore hari ini, meningkatnya atau makin meleknya masyarakat terhadap bisnis pasar modal, nanti akan kita bahas. Kita lanjut dengan slide selanjutnya dulu, bahwa pada saat nanti Bapak Ibu sebagai orang yang katakanlah setelah dapat pemahaman mengenai pasar modal, mengenai saham, terus ada keinginan, oh kalau gitu saya juga mau deh ikut menjadi investor, terus caranya bagaimana, dapetin apa, dan seterusnya. Nah, komunitas Warung Saham ini memberikan edukasi, memberikan bimbingan dan pelatihan. Jadi kalau kita bicara pasar modal dan kita cari tahunya sendiri, itu ibaratnya kita masuk hutan tanpa bawa
Google Map misalkan, tanpa bawa kompas misalkan, sehingga kalau kita masuk hutan nggak ngerti arah, kita muter, akhirnya nyasar. Nah untuk itu kami datang, komunitas Warung Saham datang memberikan edukasi ini. Mudah-mudahan pertama yang diterima oleh seluruh masyarakat adalah pemahaman dasarnya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjadi keluarga besarnya komunitas Warung Saham, itu yang pertama akan diberikan pemahaman tentang sejarah pasar modal, kemudian definisi dan manfaat dari saham, bisnis saham itu seperti apa, kemudian bagaimana cara memulainya, kita akan bahas. Dan ini rutin. Pokoknya kalau untuk mengetahui materi ini atau modul ini, silakan ikuti setiap hari Selasa malam. Ya, tentu kalau sudah menjadi member nanti. Yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti sudah terregistrasi di kita akan berikan yang lebih lanjut, ya, kelas intermediate, ya, kelas menengah. Di situ karena yang namanya saham itu kan kita harus punya rekening saham atau RDI, ya, rekening dana investor. Tentu kita akan bantu buatkan RDI, kemudian ini menggunakan aplikasi. Saat ini kita kerjasama dengan MNC Sekuritas, itu menggunakan namanya aplikasi Motion Trade. Ya. Setelah itu, tentu Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kalau sudah menjadi member itu akan dibimbing, diedukasi mengenai menu-menu aplikasi. Bagaimana cara loginnya, bagaimana cara membuka aplikasi, kemudian kalau bicara beli dan jual saham atau bertransaksi, bagaimana cara belinya, bagaimana cara jualnya, dan seterusnya. Saat ini tercatat ada 756 perusahaan, dan perusahaan itu Bapak Ibu pasti tahu lah, kalau keluar rumah ada perusahaan Indomaret, ada Alfamart. Kalau kita lihat lalu lalang mobil itu kan buatan Astra Internasional, ada juga PT Astra Internasional. Bapak Ibu sekarang katakanlah pakai perhiasan emas, itu produksinya Antam, PT Antam. Kemudian kalau kita punya rekening di perbankan, katakanlah BCA, Mandiri, BNI, itu semua perusahaan-perusahaan besar itu menjual sahamnya di pasar modal. Dan itu kita bisa beli. Artinya beli itu apa sih? Kita bisa memiliki perusahaan itu. Jadi bedanya nabung di bank dengan nabung kita di saham, itu kalau di bank itu yang kita tabung hanya uang kita. Katakanlah kita nabung 500 ribu setiap bulan di bank. Uang kita 500 ribu setiap bulan. Bedanya kalau kita nabung di saham, itu kita membeli. Misalkan uangnya sama 500 ribu. Saya ingin memiliki perusahaan apa ya, Astra Internasional. Oke, setiap bulan kita yang 500 ribu tadi dibelikan sahamnya Astra. 500 ribu. Sekali kita beli, kita tercatat sebagai pemilik. Nah, terus tandanya sebagai pemilik apa? Setiap tahun perusahaan-perusahaan besar itu mengadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dan kita sebagai salah satu pemilik, walaupun cuma punya satu lot adalah 100 lembar saham. Walaupun kita punya satu lot, kita tetap di reserve, diterima, disetujui bahwa kita sebagai pemilik, sebagai investor. Kita akan dapat email undangan, ya, bahwa kita bisa atau tidak datang, itu nomor dua. Yang penting kita memang sudah diundang sebagai investor, sebagai pemilik untuk mengikuti RUPS. Kemudian lanjut di kelas advance, katakanlah ya, kelas lanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita ajarkan bagaimana cara bertrading. Kemudian kita juga akan ajarkan, informasikan jenis-jenis trading itu apa saja. Karena bicara bisnis saham, itu adalah bisnis yang bisa menghasilkan jangka pendek, menghasilkan jangka menengah, menghasilkan jangka panjang. Disebut pendek itu sependek apa? Ada yang hitungannya menit. Saya beli saham jam 9 pagi, jam 9 lewat 5 atau lewat 10 saham saya naik, saya jual. Itu kategorinya adalah saya sebagai trading dalam jangka pendek. Jangka menengah itu jual sekarang, jualnya minggu depan atau 2 minggu.
Kemudian jangka panjang itu disebut dengan nabung saham atau investasi. Hasilnya bisa kita ambil setelah katakanlah 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Ya. Seperti disebutkan di awal bahwa saya posisi sekarang tidak di posko, tidak ada peredam. Saya justru sedang ada di luar, ya, ada urusan. Tapi karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi, sehingga tetap saya laksanakan apa yang menjadi kewajiban saya selama saya bisa. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kita lanjut beberapa slide ke depan. Nah, ini tadi disampaikan di awal bahwa saham ini merupakan program pemerintah. Di sini ada fotonya Pak Yusuf Kalla dengan beberapa pejabat, ya, ada dari OJK dan seterusnya, itu meluncurkan kampanye Yu Nabung Saham. Tujuan utamanya apa sih? Menurut Pak Yusuf Kalla, itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih konteksnya atau konsepnya seperti yang tadi dua industri di awal. Pertama industri perbankan, kedua industri asuransi. Bahwa untuk mendapatkan kesejahteraan di masa depan, kita memang harus memulai dari sekarang. Apa yang dimulai? Harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Investasi. Investasi itu kalau bicara alternatif banyak. Kita bisa berinvestasi di properti, di tanah, di tabungan, di deposito. Nah, sekarang ada alternatif investasi yang jauh lebih bagus. Kenapa jauh lebih bagus? Nanti kita akan kasih lihat ilustrasinya. Bagaimana Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kalau juga berinvestasi di pasar modal. Kalau bicara, kan saya nggak ngerti. Disitulah peran kami dari komunitas Warung Saham ini memberikan sosialisasi dan edukasi gimana caranya Bapak Ibu. Kita pelan-pelan bimbing, kita pelan-pelan edukasi dari mulai syarat-syarat untuk menjadi investor itu apa, kemudian bagaimana cara memulainya, dari sekian banyak saham yang diperjualbelikan itu bagaimana cara memilihnya, dan seterusnya. Intinya kita berkomitmen untuk memberikan edukasi sampai semuanya bisa. Jadi garansi kita terhadap seluruh membernya kita adalah kita bimbing, kita edukasi, kita ajarkan sampai bisa tanpa berbatas waktu dan tidak ada tambahan biaya. Balik lagi saya informasikan, mungkin ada yang baru gabung di channelnya TV Desa, bahwa insya Allah dalam waktu dekat TV Desa ini akan melaunching, bukan melaunching, sebenarnya menginformasikan, karena launchingnya sudah selesai. Alhamdulillah saya sebagai salah satu pendiri dari sekian banyak pendiri, dan insya Allah juga di dalamnya tentu akan memberikan banyak manfaat buat para pemirsa TV Desa. Salah satunya adalah potongan biaya sampai dengan 70% untuk menjadi membernya komunitas Warung Saham. Jadi itu ditunggu saja Bapak Ibu, ya. Nah, sementara ini saya coba tutup dulu slide presentasinya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kita turut berbangga, kita turut senang, ya, terutama pemerintah tentunya dan industri di pasar modal, bahwa peningkatan jumlah investor di pasar modal ini sangat-sangat signifikan. Ya, artinya di situ menunjukkan bahwa masyarakat memang semakin melek saham. Tetapi balik lagi, kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, ya, 272 juta, memang masih sangat sedikit. Sehingga Indonesia ini memang masih, ya, dalam tanda petiknya rentan. Saya pernah ada satu episode juga yang saya sampaikan cukup ini, ya, cukup emosional, bahwa Indonesia ini pada dasarnya masih dijajah, ya, dijajah di situ dalam tanda petik, masih dijajah oleh asing. Kenapa? Karena hampir setengah dari investor yang berbisnis saham di pasar modal Indonesia itu adalah orang-orang asing, investor asing. Kenapa? Karena di luar negeri sana, di negara-negara maju, yang namanya pasar modal, yang namanya saham itu memang diajarkan di sekolah. Kalau di Indonesia kan tidak. Di Indonesia itu konsep sekolah adalah membuat siswa, mahasiswa jadi pinter. Pinter apa? Pinter bekerja. Bukan pinter cari duit. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah 30 menit. Kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini.
dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Baik Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kita lanjutkan lagi perbincangan warung saham pada sore hari ini. Mudah-mudahan makin semangat ya para pemirsa TV Desa. Sebelum saya lanjut, saya akan coba lihat beberapa yang masuk di dalam chatnya Live TV Desa ya. Di sini ada dari Pak Santoso dari Kalimantan Barat. Selamat sore Pak Santoso. Kemudian dari Pak Ansori, Kecamatan Semparuk. Waduh, banyak kecamatan yang saya belum familiar nih Pak. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih Pak Ansori. Kemudian ada Pak Hasmi Tamrin. Alhamdulillah, Pak Hasmi ini saya masih ingat nih. Hari ini baru gabung nih. Tapi di tempat yang berbeda. Walaupun tetap ada sayanya Pak. Tenang Pak. Di situ Pak Hasmi Tamrin. Oke, tetap menyimak Kalimantan Selatan. Kemudian dari Jambi, Ibu Murni ya. Selamat sore Pak Taufik dari Gresik. Kemudian di sini ada Ibu Vivi dari Majalengka. Selamat sore Ibu, salam buat keluarga di sana. Pak Hadi Gresik, kemudian Pak Asmara Agung. Kebanyakan hanya menyapa, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan diketik. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada pemirsa setia saya, namanya Ibu Yasah Niat Gea. Selamat sore Ibu, salam buat keluarga ya. Pertanyaan dari Bu Gea nih. Pak, perbedaan reksadana dengan saham itu apa? Baik, kalau saham itu kita punya rekening sendiri, Bu. Kita punya RDI sendiri, punya RDN sendiri, kemudian yang mengelola uang kita sendiri. Kita beli sendiri, kita jual sendiri, dan seterusnya. Semuanya dilakukan oleh sendiri. Itu adalah saham. Tapi kalau reksadana itu kita titip uang ke manajer investasi namanya. Nah, manajer investasi ini memang satu profesi yang diberikan wewenang oleh pemerintah. Jadi dapat izinnya dari OJK untuk mengelola dana masyarakat. Ya, manajer investasi ini ngumpulin uang masyarakat di dalam satu akun, di dalam satu rekening. Dialah yang mengelola uang ibu atau uang kita. Jadi kita nggak ikut mengelola. Tentu kalau kita bicara uang kita dikelola orang, itu kan ada biayanya. Manajer investasi itu minta fee pasti, ya kan? Kalau kita jual beli saham, kita dapat untung katakanlah 2%, itu murni milik kita. Tapi kalau lewat perusahaan manajer investasi atau reksadana, produknya itu reksadana namanya, itu mereka mendapatkan fee. Jadi pada saat mereka menjual 2%, itu 2% itu tidak murni milik kita, tapi dipotong dulu sebagai fee mereka. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu Gea. Kemudian ini dari N97, Kepulauan Talaut, di Sulawesi ya. Ibu Rizka Mokolanot, Bapak Maruba Pandingan, Ibu Sinta, oke, Pak Saryo Ayo dari Aceh, Singkil hadir. Oke, kemudian Bapak Bak Bui, Moko Muko, Bengkulu, Muhammad Nurois, Malang, kemudian Pak Agung Budi, Jawa Tengah, Pak Andi dari mana ini nggak disebutkan, oke. Mungkin tidak bisa semua saya sebutkan ya, kecuali ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya kan kita akan bahas ya. Di sini kebanyakan menyapa, tidak apa-apa. Mudah-mudahan para pemirsa TV Desa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya ya, dan diberikan keberkahan. Amin. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, kita akan lanjutkan lagi mengenai materi kita pada sore hari ini, yaitu masyarakat semakin melek saham. Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih
masyarakat Indonesia secara grafik ya, secara grafik di industri pasar modal ini meningkat. Ini tektokannya atau secara langsung atau tidak langsungnya ini kaitannya dengan adanya pandemi. Jadi semua yang terjadi di dunia ini kan pasti ada hikmahnya kalau boleh dibilang ya, ada berkahnya. Cuman memang banyak masyarakat yang nggak tahu, karena kalau bicara hikmah itu kan sesuatu yang terjadi belakangan ya. Nah, begitupun dengan industri pasar modal. Jadi pandemi yang mulai tahun 2020 lanjut 2021 ini kan sudah 2 tahun. Secara umum dunia ini digoncang, terutama masalah ekonomi ya, semuanya drastis turun. Kemudian kalau di Indonesia, kita bicara Indonesia, kita lihatlah pasar-pasar pada tutup, mal-mal pada sepi, jualan properti pada susah, yang dagang juga susah, semua susah. Iya enggak? Orang karyawan aja dirumahkan, katakanlah enggak di PHK, tapi kan dirumahkan. Kalau dirumahkan itu dapat penghasilannya berapa? Dipotong ada yang 50%, ada yang 40%, dan seterusnya. Artinya, dari sisi perputaran uang itu sangat turun, sangat berkurang. Nah, sehingga apa? Sehingga memang salah satu dampaknya juga masuk ke industri teknologi. Jadi pada saat ada yang namanya pandemi, itu kan pemerintah langsung ada yang lockdown, ada yang PPKM, pokoknya membatasi kegiatan orang. Kalau orang dibatasin itu terus ngapain? Kan di rumah ya, di rumah ngapain? Pasti boring. Ujung-ujungnya mau nggak mau dia nonton YouTube, nonton TV, nonton apapun ya, pokoknya dari rumah. Nah, sehingga apa? Sedikit banyaknya industri ini terbantu. Jadi dengan adanya media-media teknologi, kemudian juga sekarang jaringan internet juga udah 5G, semua orang boleh dibilang sudah memiliki jaringan internet ya, sampai ke desa-desa. Sehingga apa? Sehingga akses untuk dapetin pengetahuan itu atau dapetin informasi itu mudah. Salah satunya adalah mengenai investasi di pasar modal. Ya, terbukti sekarang Bapak Ibu bisa ngobrol langsung walaupun dengan webinar seperti ini ya. Artinya Bapak Ibu di seluruh Indonesia itu bisa mendapatkan informasi mengenai pasar modal dari Komunitas Warung Saham di Jakarta. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga, Komunitas Warung Saham ini tidak saja di Indonesia, tapi sekarang sudah ada di 12 negara. Padahal kita nggak pernah ketemu dengan mereka. Jadi orang-orang Indonesia yang bekerja di Amerika, di Inggris, di Korea, pokoknya 12 negara, itu sudah bergabung menjadi membernya Warung Saham. Ya, kita belajar bersama mengenai pasar modal, mengenai saham. Baik, kita lanjut. Jadi hikmah dari adanya pandemi yang berkepanjangan ini salah satunya adalah meningkatnya investor di pasar modal. Sedikit demi sedikit ada yang satu bulan belajar saham bisa itu dalam arti bisa beli, bisa jual, dan seterusnya. Padahal selalu saya tekankan bahwa mau bisnis apapun yang pertama adalah bangun pemahaman dulu. Ya, misalkan saya dulu kan sempat jualan mie ayam dulu tuh. Saya secara filosofinya saya ini dulu, pelajari dulu. Ini dasarnya apa sih, basicnya apa sih gitu kan. Yang kedua, yang namanya pebisnis itu memang harus punya psikologi atau mental yang kuat. Jadi ibaratnya anak kecil yang baru mau jalan, belajar jalan kan pasti jatuh bangun. Jadi bisnis pun seperti itu, pasti melewati naik turun. Kita harus persisten, kita harus sabar, kita harus mengeluarkan effort dan seterusnya. Apa? Ujung-ujungnya kita akan mendapatkan yang namanya sukses. Sukses itu tidak simsalabim membalikkan telapak tangan, tapi melalui proses. Prosesnya bermacam-macam setiap orang, ya, di komunitas kita juga di Warung Saham, ada member yang kita ajarkan nggak nyampe sebulan bisa. Ada yang sudah 6 bulan kok nggak bisa-bisa gitu ya. Balik lagi, kalau bahasa saya tuh mungkin pentiumnya berbeda. Jadi pemahaman orang kan berbeda dan itu nggak bisa jadi tolok ukur. Tapi intinya, selama kita memiliki semangat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Baik Bapak Ibu,
kita akan lanjut dengan slide presentasi. Kenapa? Karena kalau melihat saya ngomong kan bisa boring ya. Jadi saya akan tampilkan beberapa slide. Mudah-mudahan ini akan menambah pemahaman yang lebih jelas. Tadi ini adalah slide terakhir saya. Kita akan tampilkan. Sekarang kalau kita mau menjadi pebisnis saham. Kok disebutnya pebisnis saham sih, Pak? Jadi begini, yang namanya trading saham, kan bahasa Inggris ya, trading itu ya, bahasa Indonesia-nya apa sih? Bahasa Indonesia-nya dagang. Kalau dagang kan bisnis. Beli 1.000, jual 1.100. Beli 2.000, jual 2.500. Itu dagang. Dagang itu kan bisnis. Nah, makanya saya sampaikan bahwa saham ini bisnis, tidak saja investasi. Jadi bisnis jangka pendek, bisnis jangka menengah, investasi jangka panjang. Itu adalah saham. Nah, bagaimana tahapan untuk menjadi pebisnis saham? Yang pertama, tadi saya sampaikan harus paham dulu. Saham itu apa, definisinya apa, manfaatnya apa, dan yang penting adalah ini legal nggak sih? Karena sekarang banyak investasi-investasi itu yang hanya menonjolkan profit, yang hanya menonjolkan hasil. Ikut investasi ini profit konsisten 1% sehari atau 10% seminggu. Nah, justru seperti itu Bapak Ibu harus hati-hati. Karena sekarang ini tidak kurang dari 200 investasi-investasi bodong itu kena jeratnya OJK. Jadi banyak ya orang-orang yang mengeruk dalam kesulitan orang-orang atau masyarakat ini dengan mengeluarkan investasi-investasi bodong. Yang pertama adalah pemahaman legalitas. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi pebisnis saham, kalau lewat kita ya, kalau lewat kita itu membuka rekening dana investor. Kemudian kita masukkan ke grup, setelah itu kita akan kenalkan dengan aplikasi Motion Trade. Kita akan bimbing atau latih sampai bisa, sampai dengan Bapak Ibu menjadi seorang trader dan investor. Sekarang saya ambil sesuatu yang mudah dulu ya, bagaimana cara kita menabung. Karena bisnis saham ini salah satu aplikasinya, salah satu aktivitasnya adalah menabung. Bapak-Ibu pasti tahu apa yang ada di slide ini. Ini adalah M-Banking. Kenapa pasti tahu? Karena tadi 70% masyarakat Indonesia sudah punya yang namanya rekening tabungan ya. Ini adalah M-Banking-nya Bank BCA. Kalau kita, kalau saya, kalau Bapak-Ibu ingin menjadi investor saham, yang pertama adalah membuat atau membuka rekening saham. Seperti apa rekening saham itu? Rekening saham itu tadi siang juga saya ditanya, Pak, rekening saham itu persis kayak bank ya, kita punya ATM, kita punya buku tabungan. Saya bilang beda. Kita tidak punya ATM, kita tidak punya buku tabungan. Tetapi yang memiliki kesamaan adalah di dalam aplikasi. Jadi kalau kita punya M-Banking, di saham itu seperti M-Banking. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, kalau kita misalkan mau membeli saham, uang kita di rekening tabungan kita ini harus saya transfer dulu ke rekening saham saya. Katakanlah saya mau transfer 1 juta. Uang kita dari rekening tabungan masuk ke rekening saham 1 juta. Setelah ada di situ, yang 1 juta di rekening saham saya, itu bisa saya belikan saham. Saham apa? Bebas. Nah, tetapi kalau bicara bebas kan harus ada keilmuan. Terus yang bagus yang mana, Pak? Yang jelek yang mana? Kan harus dibimbing. Contoh misalkan saya mau beli sahamnya Bank BRI dan perusahaan jamu ya, PT Sido Muncul. Uang saya yang 1 juta itu saya belikan Bank BRI 500.000, kemudian saya belikan sahamnya PT Sido Muncul 200.000. Total 700.000. Padahal uang saya kan tadi 1 juta. Nah, itu masih ada sisa di saldo kas saya. Jadi kalau di rekening saham itu disebutnya portofolio. Portofolio terdiri dari uang kas yang kita punya plus aset kita dalam bentuk saham. Jadi kita bisa lihat di sini uang kas saya ada 300.000, uang aset saya dalam bentuk saham Bank BRI ada 500, dalam sahamnya Sido Muncul ada 200. Jadi sesimpel itu.
Tapi balik lagi, simple ini kata saya, karena saya sudah menjadi praktisi, sudah praktek. Bapak Ibu pasti masih memikirkan, kok bisa ya, kok bisa ya. Nah, untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk memulai berinvestasi di saham. Ini adalah cara kita menabung saham. Kemudian saya juga ingin berbagi informasi mengenai IHSG. Jadi bagi Bapak Ibu para pemirsa TV Desa yang belum tahu apa itu IHSG, IHSG adalah indeks harga saham gabungan. Gabungan dari 756 saham. Ini rata-ratanya. Jadi indeks itu sebagai rata-rata. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, setiap detik, itu harga saham itu berubah. Jadi dari 756 itu, pasar buka kan jam 9 pagi, pasar tutup jam 3 sore. Nah, jam 9 itu dari 756 itu bergerak. Ada yang bergerak naik sahamnya, ada yang bergerak turun, ada yang tidak bergerak. Kalau tidak bergerak disebutnya sideway, itu istilah saja. Jadi nggak usah dipusingkan dengan istilah. Oh bisa apa nggak ada yang bergerak? Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ke pasar konvensional nih. Bapak Ibu kalau ke pasar konvensional, lihat barang-barang yang cukup frekuensinya sering diperjualbelikan. Misalkan sembako ya, 9 bahan pokok, pasti kan sering diperjualbelikan. Itu fluktuasi harganya pasti cepat. Telur, beras, susu, dan seterusnya ya, gula pasir. Tapi kalau kita datangnya ke apa ya, contoh lah, orang yang usahanya jualan kunci misalkan, itu kan transaksinya jarang, jadi tidak semua orang setiap hari butuh kunci kan, pasti kunci itu lama ya pergerakannya. Nah begitupun di saham, jadi ada saham-saham yang memang pergerakannya cepat, ada saham-saham yang pergerakannya lambat. Nah tetapi dari 756 itu secara semuanya, secara keseluruhannya itu dikumpulkan harganya, bagaimana naik turunnya, itulah yang disebut dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Per hari ini ya, kalau tidak salah tadi saya lupa lihat juga, itu kisaran 6.600. Jadi rata-rata harga saham itu di 6.600 dan ini makin meningkat. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kita mulai dari tahun 2000 ya. Itu kan rentangnya panjang, 20 tahun. Kita lihat tutup dulu sampai dengan tahun 2020 berarti kan. Tahun 2000 itu indeks harga saham atau rata-rata harga saham itu di Rp400. Rp400. Kemudian meningkat tahun 2005, 2010, 2011. Kan peningkatannya terus. Artinya apa? Kita bicara investasi jangka panjang, beli saham sekarang, kita nikmati 3 tahun, 5 tahun, makin lama itu makin tinggi saham kita. Tergantung dari pemilihan saham tentunya. Jadi bayangkan kalau kita dulu beli barang dengan harga Rp400, sekarang harganya 6.000, itu kan peningkatannya ribuan persen. Ya. Kalau kita bandingkan, bicara investasi itu kan alternatifnya banyak ya. Katakanlah kita investasi di properti. Properti itu secara umum peningkatan per tahun hanya 20%. Yang kedua, kalau bicara properti, kita misalkan punya lahan lah, punya properti. Pada saat atau nilainya misalkan 2 miliar, saya punya rumah deh 2 miliar. Terus saya butuh uang mendadak. Apakah mudah kita menjual aset kita? Tentu enggak mudah. Yang kedua, kita punya aset 2 miliar dalam bentuk properti, tapi saya butuhnya misalkan untuk biaya anak sekolah itu cuma 100 juta misalkan. Aset yang 2 miliar dalam bentuk rumah, siapa yang mau beli nyicil 100 juta dulu? Enggak ada. Nah, artinya di situ ada plus minus. Yang kedua, kalau bicara investasinya di emas, ya, mungkin emak-emak nih kalau bicara emas ini ya. Emas itu peningkatan per tahun rata-rata di 10%. Ya, walaupun sekarang gerai-gerai Antam, kemudian juga Pegadaian sudah mulai tuh menjual emas ya dalam bentuk yang kecil-kecil. 0, sekian gram untuk diinvestasikan.
itu hitungannya pertumbuhannya hanya 10%. Tapi kalau kita nyimpan uangnya atau nabungnya di bank itu kecil sekali. Sekarang ini deposito itu kurang lebih 5%, belum pajaknya 20%, kecil sekali. Nah, sehingga alternatif untuk berinvestasi ini sebenarnya adalah ada di pasar modal. Hanya memang karena masyarakat yang belum paham, sehingga belum banyak masyarakat yang menjadi investor. Kita lihat lagi IHSG. Nah, ini masih bicara IHSG, saya akan skip. Nah, ini adalah perbandingan real yang saya ambil datanya dari Bursa Efek Indonesia. Misalkan kita melakukan nabung ya, aktivitas nabung 500.000 setiap bulan. Kalau 500.000 setiap bulan selama 10 tahun uang saya simpen, kalau di celengan itu kan enggak numbuh ya. Itu uang saya 60 juta. Tapi kalau saya masukkan ke deposito, uang saya tumbuh dari 60 menjadi 90. Kalau saya belikan emas rutin tiap bulan 500.000 selama 10 tahun, uang saya bertumbuh menjadi 180 juta. Nah, sekarang kita bandingkan kalau kita beli saham. Uangnya sama setiap bulan 500.000. Kalau waktu itu saya belinya Kimia Farma, uang saya menjadi 400 juta. Kalau saya belikan Telkom, uang saya menjadi 500 dan seterusnya. Dan yang lebih fantastis ya, itu waktu itu Bank BRI, karena memang itu kinerjanya sangat bagus, Bank BRI adalah bank yang paling banyak cabangnya sampai dengan ranting-ranting di kecamatan. Ya. Itu kalau kita simpan uang dalam bentuk sahamnya Bank BRI, uang kita yang 60 juta menjadi 2,7 miliar. Ya, jadi ini satu gambaran real kalau kita ini berinvestasi di pasar modal dalam bentuk saham. Nah, sekarang lebih mengerucut lagi, Mbak Warsa, bagaimana kalau mau menjadi membernya Warung Saham? Jadi di sini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah KTP, kemudian rekening tabungan. Tabungannya tabungan bank mana? Bisa bank BCA, bisa bank Mandiri, bisa bank BNI, BRI, Niaga, dan Sinarmas. Ya. Nah, kemudian nanti registrasi di website-nya Warsa ya. Kemudian nanti akan dapat yang namanya rekening saham. Setelah itu kita lakukan bimbingan dan pelatihan dan diakhiri dengan trading langsung tentunya. Nah, itu adalah slide terakhir Bapak Ibu para pemirsa TV Desa. Saya sekarang sebelum kita akhiri ya, saya akan coba lihat lagi barangkali ada para pemirsa TV Desa yang bertanya lewat channel YouTube-nya TV Desa. Ini ada dari Pak Kalem Leba dari Lembatan Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Leba. Kemarin di NTB Pak ya, yang di apa ada motorbike internasional ya. Kemudian Pak Widianto dari Minahasa Selatan. Pak Ahmad Nurul dari Bone, Sulawesi. Kemudian Pak Yusran, Pak Fajar Rido, baik. Oke, di sini tidak ada pertanyaan kelihatannya. Di sini tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya intisarikan dari obrolan Warung Saham pada sore hari ini, bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia ini untuk menabung itu keinginannya ada. Pada dasarnya ya, terbukti dari apa? Banyak masyarakat yang kena investasi bodong. Itu artinya kan masyarakat itu sebenarnya ingin berinvestasi. Cuman mungkin salah aja. Kenapa salah? Karena emang pengetahuannya tentang investasi itu sangat minim. Nah, untuk itu kami dari komunitas Warung Saham terus secara persisten kontinu memberikan sosialisasi dan edukasi. Mudah-mudahan
dengan acara yang kecil seperti ini, kerjasama dengan TV Desa, memberikan manfaat dan pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemirsa TV Desa. Ya, walaupun industri yang namanya pasar modal ini, apalagi saham, itu memang awalnya dipikir itu hanya untuk orang kota, dipikir hanya untuk orang-orang yang banyak duit, dipikir hanya untuk orang-orang pinter, itu salah. Ya, jadi memang selama ini pemahaman masyarakat tentang saham itu banyak yang salah. Saham itu judi, saham itu bahaya, saham itu haram, dan seterusnya. Padahal sudah jelas, semuanya ini adalah legal, ada undang-undangnya, diawasi oleh OJK, merupakan program pemerintah, ada sertifikasi halal dari MUI bahwa transaksi beli dan jual saham itu atau trading saham itu halal. Artinya, mudah-mudahan dengan materi-materi yang terus kita lakukan setiap Kamis sore, bisa memberikan pemahaman yang banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kami berharap tidak saja Bapak Ibu menjadi paham tentunya, tetapi juga harus action. Jadi apapun planning orang, apapun keinginan, apapun program, kalau hanya ada di dalam pikiran atau hanya di dalam di atas kertas, itu hanyalah tulisan. Tetapi program, planning, apapun itu namanya, kalau di lakukan action, kalau diputuskan untuk kita lakukan, itu akan menjadi kenyataan. Saya masih teringat kata-kata bijak dari almarhum Om Bob Sadino ya. Jadi waktu itu diwawancara oleh salah satu TV, Om, yang namanya bisnis itu yang paling bagus bisnis apa sih? Jawabannya itu bagus. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dilakukan sekarang. Jadi bukan hanya dibahas, didiskusikan, dibikin seminar, itu enggak. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dilakukan sekarang. Nah sekarang Bapak Ibu sering mendapatkan informasi, terutama lewat TV Desa ya, mengenai komunitas warung saham. Saatnya sekarang Bapak Ibu menjadi praktisi, menjadi langsung praktek. Karena ibarat kalau kita belajar berenang, katakanlah, kita mau baca teori berenang secanggih apapun, kalau kita nggak nyemplung ke kolam renang, itu nggak bisa-bisa. Jadi balik lagi, harapan kami dari komunitas warung saham, tidak saja ingin menambah wawasan, ingin menambah literasi masyarakat terhadap dunia keuangan atau industri di pasar modal, tetapi yang lebih kami harapkan adalah peran aktif Bapak-Ibu, para pemirsa TV Desa untuk menjadi investor. Ya, karena sekarang satu, besok satu, lama-lama menjadi banyak, lama-lama menjadi besar. Salah satu indikator negara maju tadi disampaikan, tidak kurang dari 20% masyarakatnya menjadi investor. Saat ini kita harus miris juga bahwa setiap tahun perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, Astra Internasional, Bank BCA, Bank BRI, Antam, banyak perusahaan-perusahaan besar lain, setiap tahun itu mendapatkan keuntungan. Nah, dan setiap tahun pula perusahaan itu membagikan keuntungan. Keuntungan perusahaan yang dibagikan disebutnya dividen. Dibagikannya kepada siapa? Kepada para pemegang saham. Nah, tadi disampaikan bahwa hampir 50% pemegang saham perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia itu adalah orang asing. Artinya apa? Orang Indonesia bekerja di Indonesia, contohlah misalkan kita bicara Astra Internasional. Yang kerja di pabrik orang Indonesia, yang bikin pabrik orang Indonesia, dari mulai office boy sampai direksinya orang Indonesia, mereka bekerja keras. Jualan mobil, jualan motor, yang beli orang Indonesia. Pada saat perusahaan untung, keuntungannya dipakai untuk orang-orang asing. Kan miris kita kan. Makanya itu kenapa saya sebut Indonesia ini masih dijajah oleh asing, karena hasil kerja keras orang Indonesia itu dividennya, itu manfaatnya, profitnya itu setengahnya diambil sama orang asing. Nah untuk itu yuk saya ngajak seluruh masyarakat pelan-pelan difahami, tapi juga jangan teori terus, harus nyemplung. Buka RDN, buka RDI, buka rekening saham, yuk sama-sama belajar. Kita sama-sama bimbing.
mudah-mudahan ke depan idealnya masyarakat Indonesia, negara Indonesia ini lebih maju, minimal kita dan keluarga, ya. Siapa lagi yang peduli dengan kita dan keluarga kalau bukan kita sendiri. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang mengenai masyarakat semakin melek saham, mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa seluruh Indonesia. Salam warung saham.